Sudarlun, sejumlah warga yang merupakan jamaah di Masjid Nurul Huda, Desa Kampung Belakang, Melabu, Aceh Barat, Minggu menambahkan sebagian jalan dengan semen. Perbaikan Jalan Merdeka tersebut dilakukan karena jalan di depan masjid yang merupakan ruas dalam kota itu sudah rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki, sehingga kerap memakan korban terutama ketika hujan melanda. Jalan tersebut hampir setiap hari dilewati pejabat di Aceh Barat. Bahkan sering dilewati bupati saat ke lapangan Teku Umar, juga wakil bupati ketika ke pendopo dan Forkopimda di kabupaten itu. Akan tetapi jalan tersebut kurang mendapat perhatian pemerintah untuk diperbaiki, padahal sudah sangat lama dan rusak parah. Dari Melabuh, Ridwan, Serambi, NTV.